Sempurnakan ibadahku kawan. Baru-baru ini, seorang lelaki berkongsi kisahnya ketika bekerja menyediakan khidmat servis dan mencuci rantai motor telah berjaya tarik perhatian ramai. Menerusi hantaran yang dimuatnai oleh lelaki minyak hitam jalanan di laman TikToknya, dia berkata terima mesej daripada seorang pelanggan yang meminta bantuan membaiki motosikalnya. Pada hari kejadian, dia sepatutnya pulang awal untuk menyambut ulang tahun kelahiran anak keduanya, namun sanggup untuk menolong pelanggannya terlebih dahulu yang alami kesusahan. Difahamkan rantai motor pelanggannya terputus di lebuh raya Dash berhampiran Kota Damansara sebelum sampai ke destinasinya ke Subang. Dalam pada itu, lelaki berkenaan menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak polis yang membantu melancarkan lagi urusan sehingga selesai. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen menzahirkan ucapan terima kasih kepada lelaki terbabit dan pihak berkuasa yang bantu mudahkan urusan serta membantu orang dalam kesusahan. Happy birthday to you. Jangan piu, tak nak piu.